Coba ikannya kayak apa? Ingin tahu? Tuh bos, tadi maksudnya dapat 2 ekor ikan sembilang. Awas Melayu, longel-longel. Tuh bos, ikan sembilangnya. Bertelur ngandung tuh. Sedang hamil lah. Iya. Ikan sembilangnya lagi hamil bos. Cuma dicandak. Setengah kilo anak. Ya kurang lebih. 1 ekor bos. Ikan sembilangnya itu yang dipegang kisaran setengah kilo atau macut. Itu kebetulan ikan sembilangnya ikan sembilang perempuan lah. Kalau perempuan buat orang, kalau buat ikan apa ya, betina. Oke, nah itu ikan sembilang pejantannya bos. Oh, besar-besar bos. Berarti yang 2 ekor itu kisaran dapat berapa itu, berapa kilo? 1 kilo seperempat mungkin atau 1 kilo lebih. Oh, 1 kilo lewat ya. Pokoknya lumayan lah. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bos Tubers di sini. Nguleti ning wong sing balik wingi tukang catut. Oh iya. Bos, jumpa maning ke karo pacar Juber bos. Kita bersama Mas Jun lagi ada di lokasi tambak bos. Rencana mau nyari ikan bos di sungai. Cuma lagi istirahat ini bos. Cek emang kenen bos. Kalau dibarengi sholawatan ini enak ya. Yuk kita berdoa sama-sama demi mencapai warobun gopur. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhumma nasitu wa 'allimni minhumma jahiltu warzuqni tilawatahu anna al-laili wa antara bannahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai habis. Nah itu bos,
besar, gede net, gede, lumayan, iya gede, pira net, pira si jepa loro, itu bos, ikan sembelangnya lumayan besar. Mendok iwak kek. Anak maning beli net kira-kira. Entah boleh ni maksudnya lain itu bani-bani curo kayak kena. Ya, isi orang belum surut kan kuper. Oli maning? Eh? Oli maning? Nah itu bos. Ikan sembilangnya. Enjak menduwur, Jun. Eh? Enjak menduwur. Dapat lagi bos. Lumayan. Besar-besar ikan sembilangnya. Anak maning beli, Jun? Eh? Anak maning beli leang, ya? Enggak, Kak. Cuma satu. Dua ya. Cuma dapat satu, bos. Satu lubang tuh. Oh, ikan sembilangnya lagi mau dipatahin durinya atau gimana.
Wah, dene pelanang iwak e. Jun. Jun. Wah, dene pelanang. Lanang. Lanang. Iwak e lanang sih, Bos. Tadi tangkapan yang pertama ikan sembilang perempuan. Nah, ini yang kedua ikan sembilang lanang, laki-laki. Atau jantan lah. Ipan apa jadi dewek? Mendarat tuh. Oh, pan mendarat ya. Oh, jadi pan mendarat. Jadi pan wis ya ceritanya. Iyalah. Ya wis ora wes yang soalnya air pasangnya itu lagi mulai naik. Coba ikannya kayak apa? Ingin tahu, tuh bos. Tadi maksudnya dapat 2 ekor ikan sembilang. Awas Melayu, longel-longel. Tuh bos, ikan sembilangnya. Bertelur ngandung tuh. Sedang hamil lah. Iya. Ikan sembilangnya lagi hamil bos. Cuma dicandak. Setengah kilo anak. Ya kurang lebih. Satu ekor bos, ikan sembilangnya tuh yang dipegang kisaran setengah kilo atau macut itu kebetulan ikan sembilang perempuan lah. Kalau perempuan buat orang, kalau buat ikan apa ya, betina. Oke, nah itu ikan sembilang pejantannya bos. Oh, besar-besar bos, berarti yang 2 ekor itu kisaran dapat berapa itu, berapa kilo? 1 kilo seperempat mungkin atau 1 kilo lebih. Oh, 1 kilo lewat ya. Pokoknya lumayan lah. Itu tadi Mas Jun dapat 2 ekor bos. Ikan sembilangnya, ikan sembilang betina sama ikan sembilang pejantan. Jadi satu jodoh ikan sembilang. Kata Mas Jun sih tadi beratnya kalau dijual yang 2 ekor itu 1 kilo lebih. Ya lumayan lah pada hari ini Mas Jun bisa memperoleh hasil bos. Oke bosku, kita mau pulang karena tahu sendiri bos, kondisi di sini air lautnya lagi mulai pasang, jadi untuk mencari sembilang agak sedikit susah bos, karena dalamnya sungai dan banyaknya air. Oke bos, kita mau pulang bos. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton terus video Pajar Juber. Ingat bos, jangan di skip bos ya, agar Mas Jun dan saya lebih semangat lagi membuat konten berikutnya. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku. Jun, sayur naro. Huh? Sayur nara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Ya sayur nara ya. Pokoknya sampai berjumpa pulang. Buat tuh apa susah ya? Oke coy. Susah itu oke, ada bosku. Gunanya. Yang ada di Indonesia, baik di luar negeri, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, sahabat selembur. Oke coy. Bos, kita mau pulang bos.